up guys, it's your girl, the Conto, and we're back! Jadi di video kita kali ini, kita bakal bikin makeup routine. Dan ini tuh makeup kita keseharian, mau kita pergi sekolah, mau pergi keluar, kita pakai ini. Jangan sebentar, kayak gitu. Kecuali kalau ke party atau ke acara yang mewah, kita nggak gunain ini, kita gunain lebih glam. So, sebelum video dimulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Semoga kalian suka, dan kita langsung aja ke videonya. Kita nggak pakai makeup. Ignore wajah kita yang gak mulus, yang berjerawat manja. Pokoknya kita berdua bakal banyak jerawatnya kalau kita haid, sebelum haid atau sesudah haid. Aku sih biasanya banyak banget sesudah menstruasi. Aku sebelum kayak. Okay, langsung aja pertama kayak yang kita gunain. Kayak pertama kita bakal gunain Mario Badescu sebelum semuanya dimulai. Ini tuh rose water dan ini tuh bagus banget. Bisa bikin kalian tuh gak berminyak selama kayak seharian gitu loh. Oh my god, yes. Aku kalau kita berdua tuh kalau gak pakai Mario Badescu itu kayak gimana ya? Aduh, klimis. Klimis gitu kayak literally. Gue epreksi gue setiap saat. Terus sih suka ngeledekin gitu. Selanjutnya kita gunain buat alis kayak eyebrow dari Benefit. Gue udah selesai bikin alis gue udah bikin, tinggal gue pakai. Karena kalau bikin dua-duanya wasting time. Terus gue bakal pinggirannya tuh biar bisa rapi itu. Kenapa alis kita tuh bagus tuh karena kita pakai concealer guys. Kalau udah masa eyebrow krisis konsentrasinya langsung. Iya jadi kalau kalian lihat, oke, ngebingkainya kayak biasa aja sih, ngerti gak sih guys? Ngikutin aja alis kamu. Well dulu aku sama Carly, kita gunainnya apa kar? Kita gunain kayak alis biasa gitu. Sekarang pencil alis. Ya maksudnya kita sekarang gunainnya pomade. Pomade lebih mudah sih. Mm-hmm. Pomade itu segalanya. Selanjutnya kita bakal gunain concealer untuk bikin alis kita lebih rapi. Karena ini tuh trik kita banget supaya bikin alis kita lebih rapi. Siap, dan aku udah pakai concealer ya. Tinggal di blend aja. Should I rekam pas gue concealer or not? Ya dulu ya. Kita bikin alis kita pakai concealer buat bawa alis. Kita pakai primer. Dan kita gunain Pore Professional by Benefit. Dan ini tuh bagus banget. Gue haus belum minum. Aku bakal pakai ini. Itu kayak bagus banget, like bener-bener ini tuh full coverage banget guys. Itu pori-pori dan amazing. Lihat, kalian bisa lihat tadi aku agak kayak oily gitu. Kita pakai Benefit Pore, kita itu di sini pakai foundation. Kita gunain Too Faced Born This Way. Ini bagus banget untuk kalian yang punya kulit berminyak kayak kita. Ini full coverage dan juga ya. Pegang. Nih. Yang ini beauty blendernya udah fucked up ya. Hancur maksudnya. Ini udah hancur. Like, tapi ini jujur gue masih lebih sayang pakai yang lebih hancur ini dibandingkan yang bagus. Gak tau kenapa. Kita pack in ke kulit kita. Sikanya total dulu gitu kan. Ya itu aku pakai sama Carly. Aku bakal gunain Maybelline. Ini sesatunya makeup yang drugstore ada sih yang lain. Cuma maksudnya gak tahu deh. Ini kayaknya drugstore yang sering kita gunain itu cuma ini doang deh. Concealer. Tadi bawa mata. Okay, ini tuh walaupun ini tuh Maybelline ini tuh bagus banget. Dan ini favorit aku juga. Merah-merah gue gak kelihatan. Oh. Kita di bawah mata. Tapi yang ini juga bagus sih, tapi kita biasa pakainya yang alis kalau yang ini. Dan iya jelas harganya lebih mahal. Lalu kita blend pakai beauty blender. Maaf, ini tuh bagus banget guys. Selanjutnya kita bakal gunain setting powder dari Benefit. Kita udah suka Benefit, I know. Okay. Ini Hello Flawless dari Benefit. Maklumin kalau semuanya ternyata Benefit. Kita suka Benefit terbaik dari yang terbaik. Actually, kita suka banget Benefit. Guys, ini tuh kayak bagus banget. Kalau kalian lihat high coverage. Ini tuh matte. Ini tuh bener-bener matte banget, like everything. Ini tuh everything. Dan harga itu benar-benar sesuai dengan kualitas guys. Yeah. Jadi lu
aduh pokoknya deh, aduh amazing. Tapi dulu aku makanya gunainnya, kalau kalian tanya drugstore aku makanya gunainnya apa ya, Maybelline. Oh ini ya, aku, oh itu gunain ini sama terus sama ini nih, ini juga Maybelline. Nggak tahu sih, aku kadang gunain ini kadang enggak, tergantung. Kadang aku buat ngeset bawah mata aja. Ini ini juga bagus buat ngeset bawah mata, itu kayak tabur gitu Riz. Iya, tapi aku kadang kayak nutupin yang kayak apa ya, soalnya ini terang banget gitu warnanya. Iya. Ini kayak setting powder sih, aku biasanya buat ini aja buat bawah mata karena dia lebih terang gitu. Wah kalau dana dulu waktu di Indo aku makal itu gunainnya apa lah kita di yang Indo. Itu loh guys, yang sering jualan di pinggiran itu loh, apa sih namanya, kayak mustika ratu, mustika ratu tuh sama mutia muti apa sih yang mutia yang itu apa yang warnanya pink, warnanya pink pixie, bukan pixie doang, ada Wardah, banyak lah pokoknya, Wardah lah. Selanjutnya hey. Ini adalah Jean Michel Basquiat, I don't know how to read it. Pokoknya ini palet dari, gitu. Apa itu dari mana? Dari mana mereknya? Urban dari Urban Decay. Tada! Ini highlighter, contour, and blush. Aku biasanya kadang gunain blush ini, tapi aku lagi nyaman-nyamannya sama si ini nih. Ini dari sini, Benefit. Dari Benefit. Ini bagus banget. Benefit lagi. Like literally ini tuh bener-bener everything. Everything sampai bikin bulu mata kalian tuh lentik, itu kayak minta ampun. Pengen aku blend konturnya. Tuh kayak tahu sendiri kan, gua kalau pakai maskara tuh lama banget. Aku pakai juga di dahiku yang jenong ini supaya lebih mungil, asik. Kita kontur di sini karena the chin is real. Ya kan? Ini namanya brow gel, aku lupa. Oh iya benar. Harusnya dipakai tadi tuh. Ya enggak apa-apa sih kemarin juga dipakai, tapi ya aku suka banget ini. Jadi dia nge-stay, bikin stay gitu si bulu-bulu manjanya ini. Well, kita udah selesai, aku udah selesai pakai maskara. Bagus banget kan maskaranya. Dan aku udah selesai pakai contour. Selanjutnya kita bakal gunain blush. Biasanya okay. Tuh Chris itu suka pakai kayak apa? Palette. Dan dia make, kalau udah pakai palette tuh Chris itu palette whatever is it. Ya kalau pakai eyeshadow itu udah 1 jam. Gua enggak ngerti kenapa. Like, gue orangnya sukanya simple, buruan tuh. Ini karena aku suka banget sama dua yang ini dari Maybelline, sama satu lagi dari dia itu Calvin Klein. Ini glam liner dan ini kayak warnanya silver gitu. Ulala. Gue bingung pakai lipstik apa. Gue pernah pakai lipstik ini dan lu tahu pas lagi acara formal dan itu, ini stay banget sampai gak bisa hilang. Gue cuci pakai apapun, pakai makeup remover, ya. Yeah. Tapi hilangnya tuh setelah gue gosok-gosok pakai scrub baru hilang tau gak ini. Lagi itu benar-benar stay dan ngeselin banget. Gue gak suka warnanya, bikin gue kayak emak-emak tau gak. Gak suka aja gitu kalau dikatain mirip Filipino. Padahal aku bukan Filipino. Aku itu Indonesian. Aku selalu bilang kayak gitu. Aku Indonesian, jadi aku bukan Filipino. Oke. Okay. Selanjutnya, the best part of everything. Highlighter. Wah, aku sama Carly milih ini karena itu lebih simple, lebih satu paket, dan ya walaupun harganya mahal banget, tapi everything. Aku gunain dari Benefit lagi ini. Aku nggak tahu kenapa suka banget sama ini. Karena kalau di Indo, kalau makeup brand mahal tuh katanya lebih murah katanya dibandingkan di sini. Iya mungkin aja. Sini bisa 2 kali lipat katanya gitu. Aku dulu nggak tahu sih, soalnya di Indo aku katro banget kak. Aku sukanya pakai makeup Wardah. Aduh kasian banget kak, aduh uncun kasian. Guys. Sekarang gunain di hidung juga. Kadang lucu guys kalau kak orang pakai highlighter di sini. Aku suka jadi part of Indonesia, aku bangga. Aku lakuin apapun untuk bikin kita hari Jaipong terus. Iya, aku makali apapun apapun untuk bikin Indonesia proud. Kayak aku makali, nanti kita menari lagi ya. Iya, kita menari lagi ntar di KBRI. Iya. Bisa kita appreciate betapa pumpingnya, betapa cantiknya dan juga ulalanya. Selanjutnya kita kenapa, Kar? Aku kadang punya trik supaya bikin bibir aku besar. Kalian kalau nanya ke kita, kalau bibirnya gede banget Kylie Jenner. Ini aku pertama gunain ini, kayak di pack in gitu. Di apa ya? Di apa sih? Tap-tap gitu kali. Tap-tap gitu ya. Di sininya tuh, di line-nya ini. Aku ikutin yang ini bagus, Maybelline highlighter. Ini juga popping tuh. Wow, blinding. Oke. Okay. Just
kalau yang bagi kalian yang merasa broke, bagi kalian merasa kurang untuk apa beli yang mahal-mahal, kalau yang murah juga bagus, oke? Kayak untuk bibir gitu, gak tau deh. Kayak aku bakal belanja ke tangan aja sih, kayak untuk yang V-line ini. Kita aku soalnya tuh gunain Benet, serius banget mbak? Aku gunain Benetin Bisik i. Ini lip tint, tapi aku gak tahu sih, aku suka aja karena bikin bibirnya lebih merah dan natural. Jadi kayak tuh, kalau bibir aku udah plump. Jadi kita gunain Lip Gloss of Gross Drugstore. Ini apa sih, dari mana? Gua lupa beli di mana. Aku yang aku belinya ini Rimmel London. London. Aksen Indonesianya keluar. London. Kalau di sini di Australia adanya. Kalau di Indo di mana ya? Aku enggak tahu. Down Drugstore, guys. Oke, okay? Lebih down lagi dari drugstore, yaitu yang ada di counter pinggiran. Iya, itu counter pinggiran. Kalian tahu counter pinggiran di mana kan? Oke, okay, lihat bibir aku. Tuh sih. Kalau kata orang kayak makan gorengan. Dan terakhir kita bakal gunain Urban Decay Setting Spray, which is in everything. Ini bakal ngeset makeup kamu in place. Iya. Yeah. Okay. Udah kita popping. Oke, okay, it was ready. Banget gue kalau gue pakai setting spray. Iya. Yeah. Gue enggak bisa kontrol muka. Oke, okay, it's amazing. So guys, jadi segini aja makeup rutin kita. Ini kita kalau kemana-mana kita selalu kayak gini. Oke, okay. Okay, segitu aja. See you guys in next video. Bye. Bye.